Selamat siang Tribuners, dengan saya Molly, Anda sedang menyaksikan Breaking News. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpo PP Kabupaten Asahan melakukan razia di beberapa hotel Melati di Kisaran hingga ke Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan. Dalam razia tersebut, Satpol PP menemukan dua pasangan yang bukan suami istri dari dalam hotel dan dua orang wanita bersama dengan sebotol miras yang diduga untuk pesta miras. Dua wanita yang ditemukan dalam satu kamar bersama dengan sebotol miras tersebut merupakan anak di bawah umur dan masih berusia sekolah. Hal itu terungkap saat keduanya kedapatan di salah satu kamar di Hotel Cahaya Asahan saat petugas Satpol PP menanyakan terkait identitas keduanya. Mereka menyebutkan tidak memiliki KTP karena masih berusia 15 tahun. Saat petugas menanyakan apakah masih bersekolah, wanita tersebut menjawab sudah menikah dan tadinya mereka di sini ditemani suami. Mendengar jawaban mereka, petugas tak langsung yakin dan langsung membawa kedua wanita tersebut ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan untuk didata. Selain itu, dua pasangan lainnya juga ditemukan oleh petugas di Hotel Cahaya Asahan di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dan penginapan Ivan yang terletak di Jalan Panglima Polem, Kabupaten Asahan. Di penginapan Ivan, dua orang yang bukan pasangan suami istri tersebut kedapatan lari melompat pagar untuk menghindari razia petugas, namun keduanya berhasil diamankan petugas. Kabid Rantibum Satpol PP Asahan Siti Rosmita Hasibuan menjelaskan bahwa kedua wanita yang kedapatan di Hotel Cahaya akan melakukan pesta miras. Total 6 orang yang diamankan tersebut kini dibawa ke Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan serta membuat surat pernyataan. Bisa namanya. Kenapa? Mbak ada ini kata TP-nya. Jadi dia penginapan nih. Anak lupa pemirsa. Kenapa? Mail saja, Bang. Kegiatan pekat penyakit masyarakat. Dari hasil operasi ini ada berapa orang kita amankan? Kita amankan tadi ada dua pasang yang bukan suami istri dan ada dua wanita yang masih remaja di bawah umur. Dapat kita tadi di hotel, salah satu hotel di Asahan ini ada kebetulan minuman keras yang ada di dalam kamarnya sehingga kita amankan kemari dan tidak layak anak di bawah umur, bahwa mereka belum dewasa sudah ada dalam kamar hotel walaupun mereka tadi mengatakan belum untuk teman. Ini selanjutnya di kemana, Pak? Kita titip ke Dinas Sosial untuk diadakan pembinaan seperti biasa. Yuk, Pak. Ada bosnya, sama ini dong. Ini perlu kembali. Dikit-dikit, Pak. Mayros saja lah, Bang. Sudah cepat. Selama lagi. Selama lagi. 310 tadi pun udah enggak ada. Udah terbuka pintu kondisi, enggak terkunci.
Raja tersebut diduga telah bocor dan diketahui oleh pasangannya menginap di hotel-hotel kisaran. Pasalnya dari 6 hotel yang dilakukan penggerebekan, hanya terdapat 2 pasang bukan suami istri yang ditemukan petugas. Demikian breaking news kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal YouTube Tribun Medan TV.